Kita juga sama Bapak Stani, hari ini ada instruksi untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID. Apa yang kita lakukan dan kemana dan kepada siapa kita berikannya, Pak? Telegram dari Mabes Polri bahwa ada pelepasan pendistribusian bantuan di seluruh Republik Indonesia yang terdampak terhadap penyebaran COVID-19. Tadi perintah dari Kapolres seperti apa, Komandan? Perintah Bapak Kapolres dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dari pusat. Akan dilaksanakan hari ini, yaitu pelepasan pendistribusian bansos pada pukul 16.00. Turut jumlahnya berapa dan kapan rencana ditambah? Jumlahnya lebih kurang untuk hari ini 1.000 paket. Nanti kalau memang lebih kurang kita ikuti di dalam perjalanan kita pengumuman. Artinya kalau masyarakat masih membutuhkan kemampuan kita masih apa bisa kemungkinan ditambah, Komandan? Kami dari TNI Polri termasuk soldier yang lain yang ada di Pemda akan memenuhi tentang bantuan sosial ini terhadap masyarakat yang terdampak. Artinya sesuai dengan kemampuan kita ya, Komandan? Sesuai dengan kemampuan TNI Polri dan boleh juga masyarakat untuk yang mampu membantu penyaliran terhadap bantuan sosial. Siapa eksekusi di lapangan nanti, Komandan? Pengeksekusian di lapangan yaitu TNI Polri, khususnya bagi misi dengan kita, termasuk Satgas yang ada penanggulangan COVID-19. Berarti di seluruh stakeholder terlibat di negari juga, Komandan? Kita akan bawa ini kegiatannya. Ya. Bro, ini mana, Ben? Mama cilat dia, Ben. Mari, mari. Babin Indomie, Babin Indomie. Babin Indomie, ya, tuan. Ini mau undang ya, lama undang. Terima kasih.